Mbak, siapa di sini ya? Itu apa anjing? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan kumpulan video mengerikan dari pemburu hantu yang ada di seluruh dunia. Seperti biasa, video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini. Dan di like jika teman-teman suka. Jangan lupa matikan lampu, gunakan handset. Mari kita mulai videonya. Video mengerikan pertama ini berasal dari seorang pemburu hantu yang malam itu dia kembali melakukan live streaming di salah satu bangunan angker terbengkalai dengan tujuan untuk melakukan uji nyali di sana. Tiap ruangan pun ditelusurinya dan banyak terdengar suara aneh sampai ketika saat dia memasuki salah satu kamar mandi di sana, terlihat penampakan kepala yang muncul dari bak mandi kamar tersebut. Sontak dia pun panik dan lari ketakutan. Simak baik-baik videonya. Kayak seolah-olah ada yang mainkan pintu, teman-teman. Ini aku udah mundur ya, biasa kan aku patah bui. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, Mbak, siapa di sini ya? Itu apa anjing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, saya merobi di bangun Al-Ustah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahumma la asum tu api kamar tu wala rezeki kam tu tu bila mati kaya rohling. Ya Allah, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la asum tu api kamar tu wala rezeki kam tu tu bila mati kaya arkamar rohimin. Mana anjing? Guys, bukan karpet merah. Sumpah ini horor banget di sini kayaknya. Horor banget di sini, teman-teman. Astagfirullahalazim, ya Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah. Itu kaki ya. Itu kakinya. Astagfirullah. Video mengerikan kedua ini berasal dari motovlog horor Rahmat TJ yang dimana pada malam itu dirinya melakukan uji nyali dengan menelusuri salah satu jalan yang berada di tengah hutan. Terlihat jelas jalan tersebut sangatlah mengerikan. Awalnya tak ada yang terjadi sampai ketika dia dikagetkan dengan sosok pocong yang muncul tiba-tiba di hadapannya. Sontak dia pun langsung turun dari motornya dan berlari. Dan disinilah kejadian menyeramkan itu terjadi. Simak videonya.
Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Malah di samping gue. Astagfirullahaladzim. Tenang, tenang, tenang. Balik, Mat, balik. Astagfirullahaladzim. Please, jangan error. Duh, gimana gue pulangnya ya? Duh. Permisi. Astagfirullahaladzim. Kalau malah situ. Cuplikan video ketiga ini berasal dari akun TikTok yang memperlihatkan seorang guru yang masih berada di sekolahnya pada malam hari. Namun tiba-tiba dia dibuat kaget dengan penampakan sosok kuntilanak yang berada di balik jendela. Dia pun bacakan ayat kursi untuk mengusir sosok tersebut. Dan ini yang terjadi. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر. Cuplikan video selanjutnya ini berasal dari seorang pemburu hantu yang malam itu dia mencoba kembali ke salah satu lokasi yang dihuni oleh sosok pocong. Dia pun melakukan ritual pemanggilan dan tak lama setelah itu terlihat penampakan pocong tersebut dari kejauhan. Dan ketika didekati terlihat jelas sosok wajah pocong tersebut sangatlah mengerikan dengan kondisi mata yang keluar. Simak videonya. Ya, ini. Ya. Ini. Pocong. Dia duduk lah. Iya. Tadi posisinya tidur ya tadi. Sekarang dia duduk. Sebentar Pak Breng. Oke. Wis. Matikan Pak Breng. Iya. Pas itu. Iya. Astagfirullah. Malah mendekat aku. Matanya keluar, Pak. Sebentar, sebentar. Cuplikan mengerikan keempat ini berasal dari channel ZP Petualang yang pada malam itu
dia mencoba memasang perangkap di salah satu kandang di rumahnya, yang dimana hewan ternaknya sering menghilang tanpa alasan yang jelas. Dia pun memancing sosok tersebut. Dan benar saja, tak lama setelah itu, terlihat sosok hitam berbulu yang sedang memantau kambing tersebut. Dan ini yang terjadi. Simak videonya. Belum masuk ya? Belum ya? Belum ya? Masuk. Masuk. Nanti. Tarik nih. Ini di dalam nih. Tutup. Berani ikut cingon. Udah. Udah kencang. Awas, jangan deket, nyembur itu. Ngamuk ya, man. Gak ada sini, Pak. Ini yang sering makanin kambing-kambing warga. Ah, iya. Untung aja udah ketangkep ya. Oh, wih, rambut semua ya. Tuh rambut semua tuh. Serem bener ya. Semua, Bang. Ngeri, saya mau deket-deket takut disembur. Nyembur ini, nyembur tuh. Iya, ngeri. Nyembur lagi. Oh iya, kan keluar darah lagi kan. Ya, main-mainin terus kayak gitu, ngelawan nggak dia? Ngelawan ya? Ngelawan itu. Awas. Video mengerikan kelima ini berasal dari pemburu hantu beda alam official. Video ini adalah video lama yang menurut saya masih sangat mengerikan. Yang pada malam itu, Alam mencoba menguji nyalinya dengan mendatangi lokasi yang direkomendasikan oleh warga. Konon tak ada satupun warga yang berani melewati jalan tersebut pada malam hari. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing. Dan muncul penampakan mengerikan ini yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Simak videonya. Video mengerikan selanjutnya ini berasal dari pemburu hantu asal Kalimantan, Skeror, yang pada malam itu dirinya melakukan uji nyali dengan camping di salah satu hutan di sana. Di situ dia bercerita bahwa hutan tersebut memiliki banyak cerita mengerikan. Dan tak lama setelah itu, dia seperti mendengar suara tangisan seorang wanita dari luar tendanya. Dia pun penasaran dan mencoba untuk mengeceknya. Dan ini yang terjadi. Simak videonya. Adi, datang. Berwujud. Datang, jelma jadi apapun. Berwujud. Hadir.